Ya Allah Gusti. Mana kuliner Lapa. Unik paling kocak yang pernah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Eksplorasi dan mencicipi makanan paling viral dan fenomenal. Bersama dua host caper dan yang suka bikin lapar. Bikin lapar. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam di Trans TV. Nah, kira-kira mantan siapakah yang akan dihadirkan untuk hari ini? Gak usah panik, Shay. Lu tenang aja. Oke, panik banget mukanya, Pak. Takut banget Ayu cemburu, lu mah santai aja, ngerti gak ya? Kita panggil langsung ini dia. Tiga orang misterius. Kalau dilihat dari body mungil, mantan-mantannya Igun semua nih, ya gak? Ini, nah, jangan gelisah, Shay. Igun sampai gelisah banget lihat. Oke. Pegang nanti pakainya ganti. Yang pertama, ya. Enggak usah. Enggak usah. Oke. Kita akan buka siapakah orang misterius. Dibuka. Tadi tanya nggak boleh, malu Fred. Langsung dibuka, Oma. Oke. Tanya. Ini mantan gue, Ma. Eh, kalau suara ketahuan dong langsung. Ya, Ma. Oh, udah? Udah disamarkan suara. Coba Eka, cek. Oma, mantan Tete. Oh, gak usah diri pake. Oh, iya. Apa? Mantan Tete. Ma? Gak tahu. Tapi masa mantan gue tangannya udah pada tua-tua, baik? Yang pertama. Mantan yang pertama. Oke, Mbak yang pertama. Ini... apakah Mbak ini mantan dari salah satu host yang ada di sini? Iya. Cantik tapi suaranya abang-abang. Kalau boleh tahu, dulu Mbak waktu ngejalin pacaran sama mantan host di sama host di sini berapa lama? 1 tahun setengah. Hah? 1 tahun setengah. Kok lama juga. Bisa ya? Bisa jadi lu semua nih apa? Terakhir gua mantan lu juga kali. Adeh. Kok enggak? Mantan gua kagak lah, ini cewek. Enggak ada juga. Oke, kalau yang tengah apakah Mbak juga mantan salah satu host yang ada di Brownies? Iya. Igun gelisah. Hai. Igun gelisah, Shay. Oke. Kalau yang ketiga, ini kayaknya cici-cici ya kalau sepatunya ya. Kayaknya deh. Sepatunya. Cici-cici. Oke. Di antara yang lain, kenapa cuma kamu yang nunduk? Malu. Oke. Okay. Kamu malu. Malu, bengek. Oke, langsung kita lihat. Yang pertama. Maju belakang dulu dong biar surprise. Belakang. Maju belakang semua. Buka topeng dulu. Rutina, gak usah gelisah. Silakan Mbak, siap-siap dibuka topengnya ya. Dan... semuanya dong. Satu-satu. Tiga. Dua. Satu. Silakan Mbak yang pertama. Ini mantan-mantannya Igun. Hah, yang mana Rosa doang? Setau gue ada, Kak, katanya. Oh, gue mah dasar si Blon. Oh, oke, Fred. Kesini. Kangen ya.
tuh emang gak cakep tapi kayak nyenengin gitu, ngerti gak? Oke. Okay. Oh berarti kalau ini mantan duluan berarti yang kedua mantan lu. Kedua, silakan dibuka topengnya dan langsung tiga. Ini waktu dulu gue sama dia, bapaknya masih camat, ngerti gak? Iya, camat. Iya, masih camat. Dia tangannya dingin. Saya Idris. Oh, apa? Banyak juga mantan lu ya. Apa yuk, gua mah pendiam, mana pernah sih kayak gitu gua mah. Gua mah orangnya pendiam. Oma, apa? Sama yang mantan-mantan udah kelar semua tapi kan. Apa? Tuh sama mantan-mantan semua udah kelar kan? Udah kelar lah. Gua takutnya ngirimin mantan lo, Oma. News hujan aja lu. Ya. Fred, gua mah siapa lagi, Fred? Ini kayak terakhir Juwita Bahar nih kayaknya. Mungkin. Juwita mungkin kalau gua kalau enggak ini soalnya Mbak Rene kayaknya abang-abang deh ini kayaknya. Ini kayaknya abang-abang deh. Coba lo inget-inget lagi, Oma. Oma coba inget-inget lagi deh. Iya, coba deh lu pacara apa-apa. Coba deh, Oma. Inget-inget lagi deh. Siapa? Igun. Ini mah Igun kali. Oke, jadi maksudnya kreatif kita gak tahu mantan-mantan siapa yang datengin. Coba yang terakhir, silakan dibuka topengnya. Tiga, dua, satu. Sumpah demi Allah ya, gue pas gue ngeliat gini, hayalan gue mukanya kayak begini nih. Wah, sepatunya begini. Kurang ajar, itu kreatif, punya kreatif. Gue tanya, kamu nyaman, seneng pakai sendal-sendal gini seneng ya? Enggak lah, masa sih? Duduk, mantannya Oma juga kan? Bukan ini. Hah? Bukan, duduk. Ya duduk. Masa gue pacaran sama ponakannya nenek gayung? Apalagi Fred, foto-foto gue, masa? Ada foto-foto lo sama mantan-mantan? Masa sih, coba lihat. Ini siapa? Maaf, itu Ruben Onsu sama Jeremy Tetti sih. Kemarin lu gembeles deh. Ruben susah banget nih gue pacar sama dia nih. Iya, tapi lu cinta juga. Yang nempel siapa dia kan, bukan gue tuh. Gue mah biasa aja. Kalau dia, ya, gue sih setia, tapi gue diselingkuhin sama penyanyi dangdut. Wow. Bukan kan lu, gue minta tolong lu. Siapa yang nuduh lu, gila kali ya. Kristina. Iya kan? Juwita Bahar. Juwita. Dewita, Juwita lo. Anissa Bahar. Ini Sesa. Dulu aku sama Sesa itu ada panggilannya. Apa? Kelinci putihku. Iya kan? Kelinci putihku. Kalau aku sama Igun bertemannya ada panggilan sayangnya. Apa? Dinosaurusku. Ini zaman lo pakai bros ya, Oma? Apa? Zaman lo pakai bros. Lu, gara-gara lu. Gue mau naik panggung kalau nggak pakai bros nggak mau nggak dikasih panggung sama dia. Lu emang lu sampai seperti yuk bros gue ada setiap hari gue ganti bros. Okay. Lama itu pacaran kalau sama Ruben kasih sah. Setahun ya. Iya setahun. Lama juga lu ya Bor. Apa? Gila lu ya pacar banyak mantan lu ya. Yuk gue mah pendiam yuk orangnya mana kayak gitu. gue mah gerak. Kalau gue tuh orangnya gerakan bawa tangan aja say, ngerti nggak? Diam aja. Tapi justru. Eh duduk jangan begitu. Sampai pulang banget duduk. Mohon ya, maaf, saat... di sebelah sini berarti duduknya harus kayak gini ya? Iya. Hey. Oke, tapi kalau sama Sesa ini baru
saja melahirkan ya. Iya. Putra putri? Cewek. Cewek. Pakai pura-pura nggak tahu, bukan lo suka kepo di Instagram lo. Sekarang kan juga habis melahirkan, salam buat Wenda ya. Oh. Congratulations. Oh iya dong, pasti. Kita kan udah menikah ya, nggak ada nikah. pacaran putus, makanya nikah. Lu yang kena masalah, gua yang dicari-cari. Oke. Oke, kita lihat nih, di antara foto ini yang paling susah dilupain yang mana nih? Coba. Lu pacaran sama Cika Jessica, Bor? Apa sih, yuk? Sama ibunya sebenarnya, yuk. Sama Cika juga, iya gila. Yang mana nih yang paling susah dilupain? Ini yang paling, menurut lu yang paling susah buat lu move on tuh waktu putus yang mana? Paling susah? Iya. Paling susah? Iya. Juwita, ih. Ada Juwita. Sama Memo Sanjaya. Kristina dulu udah mau diajak kawin loh. Iya, enggak mau. Iya. Lama Kristina jawabnya, makanya gue tinggal. Oh, lu lama dijawab sama Kristina, makanya lu deket sama Chris John kan? Oke, baik kalau kayak gitu yang pasti aku terima kasih untuk semuanya teman-teman. Lu belum jawab tadi. Udah. Nah, siapa yang paling susah dilupain? Yang paling susah dilupakan itu adalah semuanya karena mereka semua pernah menjadi cerita indah dalam hidupku. Ya pasti terima kasih Sesa, terima kasih Vanessa. Terima kasih untuk semua bintang tamu yang akur semua ya, baik-baik ya. Jangan ada keributan lagi, sampai ketemu lagi besok di Brownies Obrolan Manis. Hey.